Oh, ternyata ada yang sedang ganti stiker nih di bengkel. Serdadu. Sedang proses pelepasan. Kita tungguin ya. Mantap banget nih. Seperti apa nanti kejutannya? Oh, ternyata ganti semua ya, bahkan sampai itu di tulisan serdadunya pun ganti. Tak kirain tadi cuma parayangannya. Mohon maaf ya kalau ada sedikit berisik karena ini bengkel dan kompresor juga sedang dinyalakan. Oh iya, ternyata serdadu ini juga rolling Madura teman-teman. Itu untuk stikernya sudah sedang dipersiapkan. Baru 2 PP kata co-drivernya barusan tak tanyain, baru jalan 2 PP jalan Madura. Kita lihat stiker yang ada di sebelah sampingnya ini ya. Ini biasanya mengandung makna yang begitu indah. Tak bacain dari sini karena kurang nampak. Segala sesuatu aktivitas yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah akan terputus nilai keberkahannya. Jadi untuk kita sebagai muslim, apapun yang kita lakukan, sebisa mungkin kita awal dengan mengucap basmalah ya teman-teman ya, agar yang kita lakukan itu mendapat keberkahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya suka banget kalau lihat apa stiker-stiker di PO Haryanto itu banyak yang menginspirasi, dan saya juga sering ngambil-ngambil fotonya untuk ya untuk sekedar sharing ke teman-teman atau untuk wawasan bagi saya sendiri. Mantap 056. Buat teman-teman, saya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, dan juga ramaikan untuk kolom komentar kita ya. Nanti coba teman-teman kasih pendapat. Ini pun saya belum tahu seperti apa untuk model font terbarunya. Coba nanti teman-teman bisa kasih pendapat kira-kira bagus gak ya? Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar senantiasa tahu kalau ada video terbaru, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita tungguin saja di sini karena ini ya, ini sebenarnya tidak mengganggu ya teman-teman. Saya sedikit bercerita karena di sini servis makan dan juga tempat untuk istirahat. Mungkin kan dari timur, dari Madura, perjalanan cukup panjang. Jadi untuk para penumpang, untuk makan, untuk istirahat, untuk mungkin bersih-bersih diri atau beribadah. Jadi untuk tempat ini lumayan lama untuk jam istirahatnya. Sekiranya sudah oke semua, nanti dilanjutkan perjalanannya. Dan posisi untuk penggantian stiker ini, penumpang sedang melakukan servis makan, jadi tidak mengganggu penumpang. Nah, ini ganti font saja atau ganti julukan, kita lihat kejutannya setelah ini. Mantep ya pol ini, terdadu, keren banget unitnya. Oh, ini untuk stikernya dari M2M ya teman-teman. Dari Randu Dongkal, beli juga sudah ada, dan kebetulan ini Big Boss-nya langsung yang eksekusi. Wih, mantap. Langsung Big Boss-nya yang eksekusi. Kita lihat nanti stikernya seperti apa. Hihi. Kejutan yang pasti ya teman-teman ya. Ternyata nggak cuman ganti stiker tapi ganti nama juga. Apa ya, belum kelihatan nih dari sini untuk nama barunya. Al Asyik. Woi, Al Asyik ternyata nama barunya teman-teman. Pokoknya model Arab. Model Arab-Arab gitu ya. Ini beliau adalah Haji Muhsin, selaku owner dari M2M Sticker. Langsung Big Boss-nya sendiri yang pasang.
Ada beberapa item ya yang nanti akan dipasang nih sepertinya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah melihat pemasangan stiker di bus, ternyata seperti ini untuk caranya. Oh, ternyata ada satu lagi yang mau ganti stiker. Kira-kira siapa? Ya, tunggu kejutannya. Jangan lupa subscribe pokoknya. Jangan di skip-skip videonya. Seperti ini ternyata teman-teman untuk proses pemasangan stikernya. Jadi dibuka, dilepas separuh. Dulu saya pernah lihat kayak gini, pertama itu kalau nggak salah pemasangan solawatnya di STJ, lalu untuk Hercules itu juga di sini saya melihat pemasangannya. Dan untuk M2M stiker sendiri itu ternyata sudah banyak ya di bus-bus yang lain, di STJ, di HR itu juga banyak, dan dulu juga ekstrem itu yang pasang di jauh ini. Di HP saya jadi nggak kerekam. Ternyata ini list di bandonya juga dipasang stiker, lalu ada disco laser, stiker disco lasernya di bando topinya. Barusan saya tanya sama drivernya, kenapa diganti nama pak? Katanya direvisi, diperbarui lagi, dan waktu saya tanya kira-kira artinya apa pak? Al asyik ini, krunya asik-asyik. Mantap, tapi tadi Pak Haji Muhsin menyampaikan kalau asyik ini nama anak dari drivernya. Disco laser. Untuk drivernya ini punggawa Tanah Suci dulunya ya, Pak Andi Laser. Kenapa dikasih nama disco laser ya? Itu nama beliau juga, nama panggung lah ibaratnya, julukan. Di beliau ini Pak Andi ini. Driver duanya Tanah Suci. Beliau ngobrol sama saya ya, kenapa saya nggak pernah tak ambil gambar kalau ngobrol-ngobrol ya, biar yang saya ajak ngomong itu lebih santai. Tadinya di Tanah Suci driver 2, dan sekarang di mana, di 056 ini menjadi batangan beliau. Untuk plan patennya belum dapat, ini masih muter-muter. Nanti tanyanya Mas Janu-Janu, mungkin angsal Madura pak, beliau langsung tersenyum karena hari ini lagi rolling Madura. Jadi penantian 11 tahun ya teman-teman ya, perlu Dilan 199. Jadi ini Mas co-drivernya mengarahkan agar stiker ada di sebelah atas untuk tidak menghalangi penumpang ya, jadi penumpang tetap bisa melihat pemandangan yang ada di luar. Don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just a false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. There's more to me everywhere I try to go alone. I find you there. You follow me anywhere I try to be alone. I find you there. Thank you.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu yang sudah nonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Saya Arif Nur Firdaus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menoroh orang-orang munduri.